Sekarang Mbak Siti Badriah bergabung di Migrant Care dan membantu advokasi di sana. Betul. Persisnya apa saja yang dilakukan? Aktivitas saya ya mengawal RUU, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri. Nah ini revisi dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi persisnya mengawal yang dilakukan, jadi bertemu dengan anggota DPR? Betul, pemerintahan juga. Mm-hmm. Kita lobby, kita diskusi. Lah, karena saya mengalami sendiri, ya mereka akhirnya ya terbuka gitulah. Karena yang dihadapi orang sendiri. Yang tahu sendiri. Iya. Yang tahu sendiri. Baik, ada Mbak Anies Hidayat dari Migrant Care. Mbak Anies, saya ingin Anda memberikan komentar bukan hanya terhadap apa yang terjadi pada Ibu Siti Badriah, tapi teman-teman kita sebelumnya. Ada Mbak Sandra, kemudian Mbak Ima, kemudian teman kita dari Myanmar. Apa yang Anda lihat terjadi? Pertama, saya kira saya sangat bangga terhadap Sandra, Ima, Lamin, dan tentu Mbak Siti Badriah, bagaimana dari korban kemudian berjuang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang punya nasib yang sama gitu. Mestinya kalau pemerintah mendengar dan menyaksikan bagaimana mereka dari korban kemudian menjadi defender, itu mestinya orang pertama yang dilibatkan dalam setiap pengambilan proses kebijakan di negeri ini tentang nasib buruh migran adalah mereka-mereka itu gitu. Tetapi sayangnya nampaknya telinga pemerintah belum sampai ke sana, sehingga saya kira ke depan tentu terus ingin kita sampaikan bagaimana suara mereka itulah yang utama harus didengarkan gitu. Tentunya semua orang memiliki peran, tapi peran negara harusnya peran yang paling vital. Betul. Apa yang belum maksimal dilakukan negara, atau jangan-jangan memang masih jauh dari sesuatu yang harusnya menjadi prioritas begitu? Ya, migrasi di Indonesia itu kan dimulai dari tahun 70, tetapi regulasinya baru dibangun tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Undang-undangnya pun tidak bisa dikatakan melindungi buruh migran, tetapi lebih pada berpihak kepada agen atau mereka yang selama ini terindikasi kuat sebagai sindikat perdagangan orang gitu. Sehingga, jadi undang-undangnya malah membela sindikat dan swasta begitu? Betul, makanya Mbak Siti tadi menyampaikan ini harus direvisi. Dan sejak tahun 2010 sudah masuk prolegnas, periode DPR sebelumnya hanya berhasil mengubah judul, dan tahun ini kembali masuk ke menjadi prolegnas, dan sampai hari ini masih proses draft DPR. Sebenarnya ada progres mengadopsi konvensi buruh migran yang sudah diratifikasi pemerintah, tetapi sikap pemerintah sampai hari ini belum disampaikan kepada DPR. Oke, jadi itu satu hal, regulasi kebijakan yang kemudian harus terus didorong agar berpihak kepada para penyintas. Ya. Apalagi yang bisa kita dorong lakukan, yang perlu dilakukan oleh negara? Yang kedua, saya kira memastikan bahwa setiap buruh migran yang bekerja ke luar negeri itu bekerja secara layak, tanpa harus membayar mahal, tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit. Bagaimana pemerintah menyediakan mekanisme migrasi yang berbasis pada kebutuhan mereka? Tidak hanya monopoli swasta saja yang terbukti eksploitatif, tetapi bagaimana menyediakan banyak opsional gitu. Bisa G2G, bisa P2P, bisa mandiri, bisa online, sehingga mereka punya banyak pilihan sebagaimana orang mau sekolah ke luar negeri gitu. Saya ingin Anda berkomentar sedikit soal tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sandra Wawuruntu dan juga Mbak Ima Matul tentang bagaimana perwakilan negara di luar negeri yang bahkan justru bukan hanya tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, terindikasi terlibat. Bagaimana kita harus melihat itu? Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, aparat negara itu memang salah satu pihak yang juga terlibat dalam sindikasi. Apakah aparat penegak hukum, apakah imigrasi, apakah perwakilan kita di luar negeri. Makanya di dalam Undang-Undang Trafficking, Undang-Undang 21 tahun 2007, ketika aparat negara itu terbukti sebagai pelaku, maka hukumannya diperberat sepertiga plus jabatannya memang harus dicopot. Gitu. Dan memang itu sering terjadi dalam berbagai kasus, justru aparat negara pelaku? Memang sering terjadi, tetapi bagaimana proses penegakannya ini yang menurut saya masih menjadi PR. Setiap tahun laporan ke polisi lebih dari 100 ribu tindak pidana perdagangan orang, terutama yang dialami buruh migran. Tetapi setiap tahun tidak lebih dari 5% kasus yang diproses secara hukum, dan korban yang mendapat restitusi pun saya kira tidak banyak, 1-2 orang setiap tahun. Saat negara gagal memberikan perlindungan, perbudakan menjadi rutin dan tontonan.
tenaga kerja terkirim celaka tanpa jaminan kerja, mengais rezeki dengan segala cara. Rakyat miskin yang terbelit hutang menjadi mangsa paling mudah terjerat tipu daya malang. Binatang ekonomi merajalela di tengah negara yang absen bekerja. Perdagangan manusia dimulai dari negara yang banyak menyerahkan pengaturan TKI kepada swasta. Jika tak mampu memberi peluang kerja, bekalilah pekerja migran dengan proteksi regulasi negara. Hormati pengalaman para penyintas, seterusnya bentuklah kebijakan yang berkualitas. Jangan menunggu ribuan warga menjadi korban sampai kita semua serius turun tangan. Tidak lengah apalagi berkilah, tak perlu menjadi korban untuk membela.